Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bidzalimin wa akhrijna min bayni salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai taubat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah disehatkan dan masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kita berharap juga semakin hari kehidupan kita semakin berkah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, apa kabar pagi ini, hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ya, karena dengan kesehatan insya Allah kita bisa menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Bapak merasa bangga berhadapan dengan teman-teman yang hebat, yang luar biasa, yang pagi ini sudah siap akan belajar bersama mengenai taubat begitu ya. Sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan. Dan teman-teman, mari sebelumnya kita juga berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, belajar kita, pengorbanan kita dalam belajar dan seterusnya, itu menjadi sebuah amal jariah bagi kita, sehingga saat kita meninggal dunia nanti kita diberikan pahala yang tidak putus begitu ya. Nah, tema kita kali ini seperti barusan disampaikan adalah terkait dengan taubat ya, sebuah jalan, sebuah upaya agar kita selamat. Dan teman-teman, tak lupa mengingatkan kembali bahwa kita sebagai orang yang beragama Islam wajib memiliki tiga aspek ini dalam diri kita, yaitu aspek keimanan, aspek keislaman, dan ihsan. Keimanan terkait kita yakin pada Allah, yakin pada malaikat, dan seterusnya. Islaman terkait bagaimana kita menjalankan syariat-syariat agama kita, dan ihsan terkait dengan bagaimana kita berperilaku baik. Namun saatnya, di saat tertentu bisa jadi kita berbuat dosa, berbuat salah, dan segera harus kita bertaubat. Nah, seperti apa taubat dan seterusnya kita akan bahas bersama-sama. Dan materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemestian kita untuk menghindari akhlak tercela, menjauhi dan tidak melakukan akhlak tercela. Akhlak tercela yang sudah kita bahas adalah mencintai dunia, kemudian iri hati, ya, kemudian ujub sombong, kemudian riya. Hubu dunia adalah sebuah pandangan bahwa
kehidupan dunia ini adalah segalanya, sehingga menjadikan dunia ukuran keberhasilan. Padahal yang menjadi ukuran keberhasilan adalah hidup kita nanti di akhirat. Iri hati adalah terkait dengan perasaan kita yang tidak senang terhadap orang lain saat senang, atau perasaan kita susah saat orang lain senang. Jadi SMS begitu ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kemudian berikutnya adalah ujub dan sombong. Ujub dan sombong ini satu perasaan membanggakan diri yang ditunjukkan kepada orang lain. Dan riya adalah bagaimana kita memperlihatkan amal kita kepada orang lain. Dan tentu perbuatan riya ini akan menghapus pahala yang kita lakukan tersebut. Baik teman-teman, pada bab berikutnya juga kemarin kita sudah membahas mengenai sifat-sifat Allah. Salah satu kemestian yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mengenal asma-Nya dan mengenal sifat-sifat-Nya. Kemarin kita sudah bahas ada sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan juga yang jaiz begitu ya. Nah, yang wajib ini dibagi ke dalam 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi semuanya sudah kita bahas sebelumnya. Dan pada topik kali ini kita akan membahas mengenai taubat. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kita harus menghayati bahwa yang namanya taubat itu penting. Jadi sadar betul bahwa yang namanya itu taubat itu penting. Jadi saat kita melakukan kesalahan, baik yang sudah, baik yang sengaja maupun yang tidak, pastikan segera kita bertaubat. Tentu harapannya adalah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang sama begitu ya. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab. Ini penting sebab yang namanya kejujuran dan tanggung jawab adalah modal kita untuk salah satu modal kita untuk sukses di dalam kehidupan ini. Dan berikutnya adalah menganalisis mengenai hakikat, syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Dan yang terakhir, teman-teman diminta untuk menyajikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Nah, jadi 4 aspek inilah yang harus teman-teman lakukan, yang harus teman-teman kuasai begitu ya. Kenapa sih harus taubat? Nah, ini sebuah pertanyaan penting banget di awal. Sebab bisa jadi kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak tahu manfaatnya. Nah, teman-teman, satu saat misalnya saya atau siapapun, teman-teman misalnya, itu berbuat kesalahan. Kesalahan inilah yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat yang disyariatkan dalam agama kita. Nah, perbuatan itulah yang disebut sebagai perbuatan dosa. Tentu kalau kita berbuat salah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Berikutnya, kalau kita juga berbuat salah atau berbuat dosa tersebut, maka dipastikan tidak akan ada aspek-aspek keberuntungan yang akan kita peroleh. Jadi yang ada adalah aspek kerugian. Minimal kita kerugian secara batin, kita merasa tersiksa bahwa kita berada dalam kondisi yang salah. Yang keduanya, pastinya yang melanggar itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita berbuat salah, pasti Allah membenci kita. Dan berikutnya juga, kalau kita berbuat dosa itu menolak rezeki dan keberkahan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan azab. Kita sudah banyak tahu cerita dari perjalanan kisah-kisah terdahulu para nabi itu langsung diazab. Kalau kita dalam satu keterangan, azabnya itu nanti diberikan saat dibalas saat kita nanti di akhirat, jadi tidak langsung diberikan. Nah, agar semua ini tidak terjadi pada kita, menolak keberuntungan, dibenci, menolak rezeki, menolak azab dan seterusnya, maka kita harus bertaubat. Taubat itu apa? Secara sederhana adalah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan saat kita tidak melakukan perbuatan dosa. Dan saat kita bertaubat, maka tentu dosa kita menjadi terhapus, kemudian mendapatkan keberuntungan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
menurunkan rezeki dan keberkahan, dan serta menghalangi turunnya azab kepada kita. Nah, inilah alasan-alasan kenapa sih kita itu harus bertaubat. Jadi pastikan kita melakukan tobat ini karena memang alasannya luar biasa. Dan teman-teman tentu saat bapak misalnya pernah berbuat salah, ketika kesalahan itu saat dilakukan atau setelah dilakukan, itu ada perasaan kecewa, ada perasaan bagaimana begitu ya, yang membuat perasaan kita menjadi tersandra karena perbuatan itu, sehingga aspek-aspek lain, pikiran-pikiran positif lain menjadi terhalang karena perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut. Nah, teman-teman yang berbahagia, berbicara mengenai masalah taubat itu berasal dari kata taba, yang artinya kembali, kembali setelah kita berbuat dosa. Dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Nah, jadi ini adalah anjuran dan sekaligus perintah bagi kita, kalau kita melakukan kesalahan harus segera bertaubat. Lantas bagaimana cara kita dan syaratnya itu kita melakukan taubat? Yang pertama adalah kita benar-benar menyesal. Jadi merasa bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah dan kita sesali betul-betul. Dan yang namanya penyesalan betul-betul, benar-benar menyesal, itu maka tidak akan lagi perbuatan itu dilakukan. Yang berikutnya adalah memperbanyak perbuatan baik. Jadi saat kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, maka kita harus menggantinya, harus memperbanyak perbuatan yang baik, semacam membayar kafarat begitu ya. Dan berikutnya adalah memohon istighfar, minimalnya dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat taubat, jumlahnya minimal 2 rakaat. Dan yang berikutnya adalah, kalau perbuatan itu terkait dengan hak-hak yang kita ambil pada orang lain, maka hak-hak itu harus kita kembalikan atau harus kita meminta halalnya. Nah, inilah beberapa hal yang wajib kita lakukan saat kita berdosa begitu. Yang pertama, kita menyesali perbuatan itu. Yang kedua, memperbanyak perbuatan baik. Yang ketiga, memohon ampun. Yang keempat, melaksanakan sholat taubat. Dan yang terakhir, mengembalikan hak orang lain jika kesalahan yang kita lakukan itu terkait dengan pengambilan hak orang lain. Contohnya misalnya gimana Pak? Contohnya kita mencuri barang anu. Nah, maka barang anu tersebut harus dikembalikan dan kita meminta maaf kepada yang punya, baru kemudian kita memohon ampun dan seterusnya. Nah, teman-teman, kedudukan taubat ini bahkan dalam perjalanan spiritualitas seorang sufi ini menjadi makom yang pertama. Makom itu adalah tempat bagi mereka, tempat-tempat atau proses-proses yang harus dilalui bagi seseorang yang menjalani kehidupan secara spiritual. Yang pertama adalah taubat, zuhud, sabar, waro, fakir, tawakal, ridho. Dan taubat ini berada pada kata pertama, pondasi pertama, makom pertama, sehingga ini menjadi persyaratan mutlak. Apabila kita ingin dekat dengan Allah, apabila kita ingin mendapatkan semua kebaikan-kebaikan, maka pastikan kita bertaubat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, seperti biasa, silahkan nanti teman-teman bertanya jawab, menulis satu pertanyaan di kolom komentar, dan nanti kelompok yang tampil itu silahkan untuk menjawab. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, kita senantiasa diberikan kemampuan, diberikan keberanian, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Sebab kalau taubat itu sudah kita sudah meninggal dunia, maka taubat kita menjadi tidak diterima. Nah, teman-teman, penting kita tahu kebaikan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita
mengamalkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ahmad Sulaiman undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah.